Ini suasana dalam stesen bas Terengganu. Lamanya Zul tak ke sini. Lama sangat-sangat dah. Hari ini Zul hantar seseorang tu nak naik bas. Ini tempat makan ni. Dulu-dulu biasalah zaman sekolah. Kesini zaman sekolah kan? Ni suasana hari Jumaat, tak ramai orang. Sekarang ni jam 9.15 minit pagi. Tak banyak bas hari ni. Sebab pagi kot. Hari Jumaat. Bas tu eh? Ni sekitar stesen bas. Dah kami. Ni hentian bas. Pada hentian bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Kelang Shah Alam TBS Laluan Pantai Terengganu. TSP nombor 1 BDT 5007 Basani. Bas ni bergerak jam 9.30 nanti. InsyaAllah semoga Allah selamatkan perjalanan. InsyaAllah, amin. Amin, amin, amin. Dan permudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Inilah suasana di stesen bas Terengganu, stesen Bahganu. Biasanya kalau hari-hari minggu ke hari-hari cuti kan, budak-budak you lah yang balik you, orang balik kampung. Orang balik kampung, lepas tu ada jarang yang berjalan-jalan kan kalau belum lagi musim cuti sekolah. Ni sekarang ni ada sesetengah universiti ni pelajar-pelajar mereka apa tu dia cuti nak study, nak exam. Itu sampai lagi satu bas tu. Itu bukan bas itu bukan bas tu apa? Bas express tu, itu bas my bus. Itu Mara Laina. Itu driver dah mula dah susun-susun barang. Tak lama lagi bas akan bergerak. InsyaAllah tak ramailah penumpang sebab mungkin dia akan singgah di Kuantan. Biasanya yang lepas-lepas tu dia singgah di Kuantan atau di tempat-tempat lah, ada tempat singgah dia tu.
tengok bas tu. Kalau bas dua tingkat ni, tingkat yang bawah tu separuh je penumpang duduk. Yang separuh lagi barang. Luas. Dapok. Luasnya tempat letak barang tu kan dah tutup dah, dah tutup dah. Atas tu penumpang lah straight dari belakang sampai depan. Ah tu driver. Dia tanya nampak tak ambil video. Driver tu. Tu kan driver mesra penumpang. Orang Terengganu kita. Baik belaka. InsyaAllah. Orang Terengganu dengan set Terengganu memang baik belaka. Orang Terengganu dengan orang luar pun baik juga. Itulah perangai PA orang Terengganu memang baik-baik. InsyaAllah. Itu dah bunyi dah. Tanda apa tu? Bye-bye Kak Amir. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga selamat perjalanan semuanya, insyaAllah. Amin, amin, amin.